Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ni kami sampai juga di warung Pak Nong bersama misi pembangunan Sabah Care dalam rangka promosi mereka bagi penajaan untuk dihantar di pendalaman Sabah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak keluar kereta bawa sampai dengan kita ni. Ini bersama saya Ustaz Akwan Effendi Zulkifli. Sedang pasang sound speaker semua. Alhamdulillah. Inilah dia warung Pak Nong. Memang ramai. Ini tak ramai lagi ni. Kejap lagi berderit-derit beratur sampai ke tepi sana. Begitu ramai sekali warga-warga, pelanggan-pelanggan di warung Pak Nong memang terkenal dan viral pun warung Pak Nong ni kan. Dan di sebelah ni adalah Laut Cina Selatan ke dalam salah saya. Laut Cina Selatan ke? Apa dah tak ingat lah. Tapi memang ada best lah. Memang best lah kat sini. Kan? Kita tengok tepi laut ni. Masya Allah. Laut ni dalam tuan-tuan dan perempuan. Dia tak macam laut tempat biasa pantai tempat kita ni. Dia cetek kan. Ini laut di dalam. Sebab apa berlaku hakisan. Dulu dia orang cerita dengan saya lah. Lebih kurang dalam 200 meter ke tengah. 200 meter lagi ke tengah. Tengok berapa jauh tu. Mana tempat tu telah dihakis. Dihakis sikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sehingga kalah ke tepi warung Pak Nong ni. Sebab tu lah. Dalam tepi ni dalam tuan-tuan dan puan-puan. Hapus orang-orang ni. Dia tak macam biasa. Tapi nak mancing, kaki mancing best. Saya memang nak buat mancing tapi tak ada masa sebab bekerja. Kan? Menyanyi bersama misi mengenai Insan Sabah Care memang tak ada masa. Sebenarnya hati memang geram tengok ni nak mancing ni. Bawa pancing, duduk kat tepi laut tu, tepi apa? Tepi batu-batu tu baling. Memang syahdu lah. Tak tahan. Jadi insyaAllah kita sebentar lagi kita akan bersama dengan misi mengenai Insan Sabah Care. Di sambil-sambil itu kita lepak-lepak tepi laut ni, kita tengok ramai orang datang. Tapi nak pergilah tak boleh. Datang jalan-jalan je, lepak-lepak, relax-relax, makan angin. Dekat Terengganu tak boleh cakap angin. Angin. Dia punya G dia hilang. Jadi angin. N hilang bukan G, N hilang bukan angin. Angin. Sebab angin dekat sini dah. Angin. Bagi betul lah. Sebut mau cantik. Alright. Kita tengok. Nanti kita sambung lagi. Kejap lagi dah start lagi kita boleh sambung. Bersama misi pembangunan Insan Sabah Care. Ramai customer dah bawa keluar ni. Aduh, kita tengok. Okay, hari ni juga kita ada jual t-shirt kenang-kenangan ya. T-shirt EYE. Ini dia Ustaz Akwan Effendi Zulkifli. Okey. Pengarah urusan misi pembangunan Insan Sabah Care. Pengarahlah sangat. Itu Ustaz Ismail. ini produk saya, baju EYE. Ni. Pasal siapa member nak? Ni. Okey. Alright. Okay. Tengok baju EYE. Okay. Ini dia baju EYE. Dari hari ni kita bawa promosi dekat Pak Nong ni, baju EYE ya. Kita tengok EYE. Dari belakang tu macam tu. Baju EYE. Engkau yang Esa. Alright. Siapa nak baju EYE ni boleh order. Boleh. Boleh PM saya atau messenger saya di FB Izam EYE. Kalau tengok di FB tu ada gambar saya pakai serban, lepas tu ada nasi banyak, nasi Arab keluaran saya sendiri. Itu boleh PM saya di situ. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.